kehidupan. Seperti biasa, undang seluruh anggota keluarga kita kalau ada yang masih beraktivitas, kasih tahu kepada mereka untuk berhenti sejenak, mengambil waktu mempelajari firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Dan jangan lupa bawa Alkitab supaya kita dapat membaca secara langsung apabila ada ayat-ayat yang ingin dibaca. Jika ada yang mau mencatat, juga bisa sediakan catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang ingin dicatat. Sepanjang pelajaran kita dari awal sampai yang terakhir, kalau kita masih ingat pembelajaran kita dalam buku Amsal yang pertama, dimulai dari nasihat seorang ayah. Tetapi pada penutupan Amsal, yaitu Amsal yang ke-31, ya, sebagaimana juga judul kita pada saat ini, ada sebuah nasihat-nasihat yang penting dari seorang ibu, ya. Itulah sebabnya judul kita sepanjang satu minggu ini mengenai perempuan dan anggur. Tentu ada manfaat yang bisa membawa suatu kebaikan, dan tentu juga ada bisa manfaat sebagai suatu hal yang mengakibatkan sebuah keburukan dalam sebuah kehidupan ini. Itulah sebabnya kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Penekanannya terdapat pada bahaya daripada minuman-minuman keras. Dalam banyak budaya, minuman alkohol dikaitkan dengan kehidupan. Orang-orang mengangkat gelas dan berharap satu dengan yang lain umur panjang. Meskipun ini ironis bahwa setiap gelas mengupayakan kehancuran bagi kehidupan, ya. Ada orang yang menganggap bahwa minuman keras itu adalah suatu minuman yang dapat mengakibatkan umur yang panjang dan kebahagiaan. Tapi kenyataannya itu adalah menghancurkan sebuah kehidupan. Botol yang didesain dengan bagus, lagu-lagu puitis dan lucu mengiringi para peminum tersebut. Bahkan saat ini dibuat juga iklan-iklan yang pintar. Dan bahkan beberapa penemuan-penemuan ilmiah, semuanya membuat nyaman para peminum dalam pemikiran mereka bahwa alkohol adalah baik bagi mereka, ya. Dari botol minumannya yang didesain sangat menarik, kemudian diiringi dengan lagu-lagu ataupun puisi-puisi yang puitis terhadap para peminum tersebut yang mengiringi mereka untuk menjadi senang dalam melakukan hal-hal minuman keras tersebut. Ada juga iklan-iklan yang pintar yang membuat orang menjadi tertarik untuk minuman keras. Bahkan saat ini juga para ilmuwan-ilmuwan untuk dibuat sebuah penelitian yang mengangkat menguntungkan katanya menggunakan minuman keras. Bayangkan, sampai para ilmuwan-ilmuwan pun didukung untuk melakukan sebuah penelitian-penelitian untuk menunjukkan adanya manfaat yang baik katanya terhadap efek minuman keras ataupun beralkohol tersebut. Tetapi Amsal telah mengamarkan terhadap penipuan yang mematikan tersebut, ya. Amsal jauh-jauh hari melalui firman Tuhan kepada Raja Salomo, dia menuliskan bahwa banyak bahaya yang menipu terhadap minuman keras tersebut yang akan berdampak untuk mematikan kepada banyak orang. Itu tertulis di dalam Amsal 30 ayat, maksud saya Amsal 23 ayat 30 sampai 35, ya. Kita boleh baca Amsal 23 ayat 30 sampai ayat 35, di mana firman Tuhan telah memberikan amaran dari sejak dahulu kala. Di situ dikatakan ayat 30, yaitu mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, ya. Penampilannya sungguh menawan, rasanya manis seperti nikmat, ya. Tetapi kemudian anggur itu memagut seperti ular berbisa, ya, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut,
seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku mencari anggur lagi. Menjadi ketagihan, ya. Walaupun banyak para ilmuwan-ilmuwan memberikan dampak yang baik melalui tulisannya saat ini, percayalah kepada firman Tuhan. Sejak dahulu, melalui Raja Salomo, orang yang berhikmat, Tuhan mengatakan, anggur dan minuman beralkohol, ini maksudnya anggur yang memabukkan ya, dan minuman-minuman beralkohol yang saat ini sangat bervariasi, janganlah engkau meminumnya, karena itu seperti bisa ular yang memanggut, mengacaukan pemikiran kita, dan mengakibatkan kita menjadi ketagihan. Dan disitulah setan sedang berusaha untuk terus menjerat orang tersebut sehingga binasa. Kepada orang tuaku, anak-anak kita saat ini sangat rentan terhadap bahaya minuman keras saat ini. Untuk itu, kita harus mempunyai waktu berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka membaca firman Tuhan. Tetapi di luar daripada itu, kita harus mempunyai waktu menjadi sahabat mereka. Kalau tidak, mereka akan mencari sahabat-sahabat di tempat yang lain. Sehingga teman-teman dunianya yang rentan terhadap minuman keras akan mempengaruhi anak-anak kita. Jikalau kita tidak mempunyai waktu untuk menjadi sahabat dengan mereka. Ya. Janganlah kita menghabiskan waktu untuk bekerja. Tidak mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Karena keluarga kita jauh lebih utama. Untuk itu para orang tua, ambillah waktu untuk menjadi sahabat terhadap anak-anak kita, supaya kita dapat mempunyai komunikasi yang baik. Karena jika tidak, mereka akan mencari sahabat dengan orang-orang dunia. Rekan-rekanku orang muda, jikalau ada teman-temanmu yang menawarkan dan mengatakan, wah kamu tidak gaul atau kamu kampungan, ya, karena tidak mau mencoba minuman-minuman tersebut, hindari mereka dan segera jauhkan apabila engkau sedang mau ditawarkan. Kenapa? Karena seperti ular berbisa, jika kita melihat ular berbisa, kita tidak ada yang mendekat. Kita segera menghindar, ya. Begitu juga Amsal 23 mengatakan tadi bahwa minuman beralkohol itu seperti bisa ular beludak yang akan segera cepat atau lambat membuat kita ketagihan, mengacaukan pemikiran kita, dan menuntun kita kepada kematian. Ya. Kemudian, sekarang tema ini muncul kembali, menunjukkan kepada kita kerusakan lebih banyak lagi yang meminum dan akibat-akibatnya. Walaupun pelajaran ini sudah diulang, pada penutupan pelajaran kita untuk satu kuartal ini, di dalam Amsal 31, kembali ini diulang. Artinya ini sangat penting, khususnya pada kita yang hidup pada zaman ini. Bahaya terhadap minuman beralkohol sangat banyak di sekitar kita. Dan ini akan berdampak bukan kepada orang tua, tetapi kepada juga generasi-generasi muda, bahkan anak-anak remaja pada saat ini. Ya, di mana minuman itu dapat dijual bebas, tanpa harus memakai batasan umur tertentu. Ya. Tentunya kita yang hidup berada di Indonesia, undang-undang itu sangat lemah. Sehingga ini lebih sangat berbahaya kepada generasi-generasi muda, bahkan anak-anak remaja kita. Di sini dikatakan, kita dapat membaca Amsal 31 ayat 4, 5, 8, dan 9. Oke, kita buka bersama-sama buku Amsal 31. Ini adalah pasal terakhir dari buku Amsal. Amsal 31 ayat 4. Di situ dikatakan, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ayat 8, bukanlah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil,
dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dari ayat yang baru saja kita baca? Secara bersama, apakah yang ayat ini sampaikan dan bagaimanakah pekabarannya berlaku kepada setiap pengikut Tuhan, bukan hanya kepada sang raja? Dalam bahasa yang sama, ya, Ayub menggambarkan dirinya sendiri sebagai mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh di dalam Ayub 29 ayat 15, ya. Ayub mengambil suatu posisi, apabila ada orang yang buta, dia menggunakan mata terhadap orang buta itu dan dia menggunakan kakinya bagi orang yang lumpuh, ya. Demikian juga raja atau mereka yang kaya harus membantu mendukung orang yang miskin dan yang membutuhkan, ya. Jadi sebenarnya begitu juga peran orang-orang yang punya posisi yang baik, khususnya yang berada dalam pemerintahan yang membuat hukum, ataupun orang-orang yang berada dalam posisi finansial yang lebih baik atau perekonomian yang lebih baik, dia harus menggunakan berkat itu untuk menolong dengan orang-orang yang punya ekonomi yang lebih rendah. Dia menempatkan posisi, begitu juga sebagaimana Ayub. Dia menempatkan matanya terhadap orang yang buta dan menempatkan kakinya terhadap orang yang lumpuh. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan dituntut untuk menempatkan posisi kita kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dalam kehidupan ini. Mereka yang diam dalam hal itu adalah mereka tidak memiliki suara karena tidak seorang pun mendengarkan mereka, ya. Di sinilah kemudian diangkat efek merusak dari anggur bisa juga dilihat pada bagaimana itu dapat dengan mudah menyimpangkan pertimbangan seseorang. Jadi dari Amsal 31 tadi dikatakan ayat 4-5, dampak daripada minuman beralkohol itu dapat melumpuhkan daya pemikiran untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi mengambil keputusan. Kalau hikmatnya dalam membedakan mana yang benar salah, ketika dia mengambil keputusan, maka keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang tidak sesuai pastinya untuk membantu kepada hal-hal kebenaran. Dan hal tersebut dapat merugikan banyak orang, ya. Dan tentu itu semua tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita mengambil keputusan dengan tidak akal yang sehat. Kemudian di sini dikatakan, sementara alkohol cukup buruk bagi orang yang biasa, namun bagi seorang raja atau seorang yang berkuasa, alkohol dapat menciptakan suatu situasi yang sangat mengerikan, ya. Jadi di sini dikatakan sebenarnya kepada orang biasa saja itu sangat membahayakan karena melumpuhkan daya ingat ataupun kesanggupan untuk menimbang mana yang benar dan salah. Apalagi jikalau alkohol tersebut diminum oleh para pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang yang berkuasa mengambilkan keputusan yang berdampak kepada orang banyak, ya. Itulah sebabnya kembali diamarkan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan, yang mempunyai keputusan kepada orang banyak, kita harus menghindarkan terhadap alkohol. Itulah sebabnya juga di dalam rumah tangga, ayah adalah kepala atau imam di dalam rumah tangga yang mengambil keputusan kebijakan-kebijakan di dalam rumah tangga. Itulah sebabnya para ayah, jauhkanlah alkohol daripada hidupmu. Karena setan berusaha keras, dia tahu para pemimpin di dalam rumah tangga adalah ayah. Dan ketika ayah tersebut jatuh di dalam minuman alkohol, maka rusaklah sebuah rumah tangga. Dan masih ingat pelajaran kita juga minggu lalu, jika rusak sebuah rumah tangga, akan rusaklah lingkungan masyarakat. Dan apabila rusak lingkungan masyarakat, akan rusaklah sebuah negara. Untuk itu, para pemimpin-pemimpin yang berada dalam mengambil keputusan mungkin di negara kita, jangan sebenarnya kita izinkan usaha-usaha minuman keras itu semakin banyak di negara kita. Mungkin kita berpikir kita memperoleh keuntungan secara bea cukai, ya, pajak-pajak yang masuk.
terhadap negara kita. Tetapi secara lebih luas dampaknya, sebenarnya itu merugikan negara kita. Jikalau kita bekerja dalam mengambil keputusan ini, dengarkanlah suara Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk menjauhkan hal-hal tersebut, khususnya minuman keras pelajaran kita, sehingga kita harus mengambil kebijakan untuk tidak mendukung hal-hal yang merusak generasi muda kita. Begitu juga mungkin ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan minuman keras, ya, ataupun perusahaan-perusahaan rokok. Ini sama dampaknya, merusak generasi kita. Rokok, minuman keras, satu paket ini. Janganlah kita mendukung usaha-usaha tersebut. Walaupun kita mungkin berpikir perusahaan itu mempekerjakan banyak pekerja, ya, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Jangan khawatir, minta hikmat daripada Tuhan, ya. Tuhan bisa membukakan rezeki dari tempat yang lain. Karena perusahaan-perusahaan itu secara tidak langsung ataupun secara langsung membahayakan kepada generasi-generasi muda kita, dan lebih banyak jiwa-jiwa yang akan binasa, bahkan penyakit yang lebih parah yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang semakin memperburuk kepada rakyat Indonesia ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang dipertaruhkan di sini adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, baik dan jahat. Larangan minuman anggur berkaitan dengan hikmat dasar. Dengan demikian, harus berlaku kepada setiap manusia. Perlu dicatat bahwa kekhawatiran ini justru alasan yang tersirat dalam larangan khusus meminum bagi imam. Terdapat dalam Imamat 10 ayat 9-10, supaya kamu dapat membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Ya. Jadi pada sejarah bangsa Israel, para imam tersebut tidak boleh meminum minuman beralkohol. Dalam Imamat 10 ayat 9-10 dikatakan, janganlah engkau memasukkan alkohol kepada para imam dan para pekerja di bait kudus Tuhan, supaya engkau dapat membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Sebenarnya hal yang sama itu juga diberikan kepada setiap kita saat ini. Makanya Tuhan mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Ya, kita sebagai imam dalam kehidupan kita, tubuh kita ini adalah bait kudus. Kita adalah iman di dalam tubuh kita, sehingga kita harus dapat membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Jikalau kita memasukkan minuman beralkohol ataupun hal-hal yang merusak pada tubuh kita sangat banyak saat ini, ya, seperti juga terhadap rokok ataupun minuman-minuman lainnya, minuman bersoda ataupun makanan-makanan yang tidak sehat, saat ini sangat banyak penuh dengan gula, lemak. Itu semua dapat melumpuhkan pemikiran kita ketika kita meracuni tubuh kita. Untuk itulah, makanya melalui pelajaran kita saat ini, yang melalui penekanan mengenai minuman beralkohol, hendaknya kita menjauhkan, sebagaimana Tuhan menguduskan para imam untuk menghindari minuman beralkohol, agar kiranya kita dapat membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dan sebagai pertanyaan terakhir, siapakah yang belum melihat dampak yang menghancurkan dari alkohol dan dalam begitu banyak kehidupan setiap rumah tangga saat ini? Bagaimanakah Anda bisa menolong orang lain, terutama orang muda? Tetap jelas apa yang bisa membawa kerugian kepada mereka dan orang lain, ya. Pada pertanyaan yang terakhir ini, mungkin saya tahu juga pemirsa, mungkin ada di dalam lingkungan kita, di sekitar kita, atau mungkin ada yang di dalam rumah tangga kita yang kecanduan dengan alkohol. Kita melihat begitu sangat bahaya dampaknya terhadap rumah tangga kita, ya. Mungkin ada seorang ibu juga yang saat ini sedang bergumul bagaimana suaminya kecanduan terhadap alkohol. Ketika mereka pulang, mungkin mereka penuh emosi dan dengan mudahnya saja melakukan hal-hal kekerasan di dalam rumah tangga kita. Ini adalah suatu pergumulan yang berat. Dan jikalau memang ada, ini adalah kesempatan kita. Mungkin pemirsa juga, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Pada saat ini, kita bawakan kepada
kaki Yesus yang penuh dengan rahmat-Nya, ya. Di mana kita mendoakan orang-orang ataupun anggota saudara kita yang kecanduan tersebut, ya. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus mereka dapat dituntun untuk terlepas. Dan mungkin apabila ada para pemirsa yang saat ini yang menonton yang sendiri kecanduan ataupun para ayah yang kecanduan, dengarkanlah suara Tuhan. Cepat atau lambat alkohol itu akan menuntun kita kepada kematian sebagaimana ular berbisa di dalam racunnya. Ini adalah kesempatan, dengarkanlah suara Tuhan untuk dapat membenahi kehidupan kita ataupun kehidupan rumah tangga kita. Kita bawakan ke dalam kaki Yesus. Yesus mau dan sanggup untuk melepaskan kita dari kecanduan alkohol tersebut. Dan kemudian kepada orang tua yang mempunyai anak-anak, ambillah waktu menjadi sahabat-sahabat mereka, ya. Sebelum anak-anak kita jatuh ke dalam hal tersebut, kita harus menjadi sahabatnya. Minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa menjadi sahabat dengan mereka. Punya waktu kepada mereka. Ajak mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang berada di alam. Karena kemarin pelajaran, ketika kita mempunyai waktu di alam, anak-anak itu akan bertumbuh jauh lebih baik dan dapat mengenal kepada Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya di alam, ya. Dan kemudian adik-adikku yang berada di dalam masa pertumbuhan, pilihlah sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan. Mungkin Anda merasa dikucilkan, enggak keren, enggak gaul, ya. Tetapi dengarkanlah nasihat Tuhan. Karena jauh lebih baik engkau bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan artinya kita menjauhkan kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita harus menjadi sahabat kepada mereka juga untuk dapat menolong mereka menuntun kepada kebenaran. Tetapi yang di sini diutamakan adalah jikalau kita mempunyai sahabat-sahabat yang baik, yang mempunyai kegemaran-kegemaran untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, bukan yang hal-hal yang memboroskan, ya, setiap waktu yang ada, memboroskan setiap berkat yang ada dengan hal-hal menghambur-hamburkan dengan foya-foya saja, itu bukan rencana Tuhan. Walaupun mungkin secara dunia itu adalah hal yang keren, ya. Tetapi kita harus dapat mempertanggungjawabkan kepada setiap berkat-berkat yang ada, yang melalui orang tua kita miliki, itu merupakan berkat yang Tuhan dititipkan kepada kita. Dan Tuhan juga menjanjikan, jikalau kita menjauhkan daripada sahabat-sahabat di mana yang dapat menjerumuskan kita, maka dengan sahabat-sahabat yang baik tersebut akan dapat memagari kita untuk lebih tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah pelajaran kita sepanjang saat ini, ya, di mana kita dapat kembali diingatkan sebagaimana sebuah salam hormat untuk sebuah kehidupan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, dengan menghindarkan alkohol, menghindarkan hal-hal yang membahayakan tubuh kita. Kita akan dapat mempunyai suatu kesanggupan di dalam pemikiran kita untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, dan mana yang tidak kudus. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat kepada kita semuanya. Tuhan